Okay, what's up? Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja. Dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, okay, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat huruf timbul atau arsitektur, ya. Artinya di sini bentuk hurufnya akan timbul menggunakan Corel Draw, dan pada kali ini saya menggunakan Corel Draw X8. Dan saya sarankan kepada teman-teman, kalau seandainya spesifikasi laptop atau komputer teman-teman di bawah Core i3, kalau bisa menggunakan Corel Draw di bawah X8, karena itu dapat mengakibatkan kesulitan atau berat nanti kalau untuk menjalankan softwarenya. Oke, teman-teman, yang pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dengan cara membuka software Corel Draw, teman-teman. Dengan cara di sini klik kanan lalu open. Oke, teman-teman. Nah, sekarang lembaran kerja saya sudah kebuka di Corel Draw. Nah, teman-teman boleh atur kertasnya atau lembaran ukuran kertas teman-teman. Boleh di sini A4. Boleh legal atau boleh custom. Ya, di sini kalau untuk custom, teman-teman boleh menyesuaikan berapa kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Ya. Yang pertama, tentu teman-teman harus membuat dulu bacaan yang harus kita buat hurufnya timbul. Sebagai contoh, oke, kemudian teman-teman ganti fontnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau sesuai dengan kreasi teman-teman. Nah, kemudian kita beli beri backgroundnya. Ya, kalau bisa saran saya backgroundnya sama warna hurufnya harus warnanya agak kontras agar tidak tersamarkan nanti bacaannya. Nanti di sini backgroundnya saya bikin warna merah dan tulisannya saya bikin warna kuning. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, untuk langkah yang pertama teman-teman, teman-teman untuk membuat huruf timbul itu kita menggunakan tool bantuan yaitu bitmap, ya. Yang pertama teman harus compare to bitmap terlebih dahulu agar format tulisan ini menjadi format bitmap, dengan cara pilih tool yang ada di atas bitmap. Lalu teman-teman pilih compare to bitmap. Ya, resolusinya teman-teman bikin tinggi aja biar lebih halus sisi-sisi pinggir-pinggir hurufnya ini. Dan di sini saya bikin 1200 resolusinya teman-teman, ya. Lalu teman-teman klik OK. Oke, nah sekarang hurufnya sudah format bitmap. Lalu langkah yang pertama teman-teman balik lagi ke bitmap, lalu teman-teman pilih tekstur, ya, tekstur di baris kedua paling bawah tekstur, lalu teman-teman pilih plastik, ya. Oke, dia otomatis akan berubah teman-teman. Kita tunggu aja. Nah, sekarang hurufnya sedikit timbul. Ya, dan langkah selanjutnya untuk lebih kelihatan timbulnya hurufnya, teman-teman harus
memberi bayangan di belakang hurufnya dengan cara teman-teman Audio Jungle. Klik drop shadow tool ya. Lalu pilih bayangan yang teman-teman butuhkan. Apakah mau di belakang atau di depan, ataukah di belakang samping atau gimana? Ya, pada kesempatan kali ini saya beri di samping bawah kanan. Ya, oke. Nah, kemudian teman-teman atur biasnya, bias bayangannya. Bukan seolah-olah huruf ini membayang. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman membuat timbul terhadap background yang warna merah ini. Saya kreasikan terlebih dahulu. Saya sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, langkah selanjutnya sama halnya dengan kita membuat huruf tadi timbul dengan cara convert to bitmap dulu. Resolusinya teman-teman sesuaikan. Sudah selesai. Lalu teman-teman masuk ke bitmap lagi, pilih tekstur, lalu pilih plastik. Oke, kita tunggu prosesnya teman-teman. Ya, memang agak lama sih teman-teman. Audio Jungle. Ya, sebelum ini selesai, teman-teman jangan lupa ngopi sambil mengerjakan pekerjaan teman-teman agar ide-idenya lebih mencuat atau lebih banyak idenya dalam mengkreasikan lembaran kerja teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman, lalu klik OK. Nah, sekarang sudah efek timbul, efek plastik di sini. Lalu teman-teman beri lagi bayangan di belakang background-nya dengan cara hal yang sama. Audio Jungle. Lalu teman-teman naikkan biasnya. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman. Tinggal teman-teman praktekkan lagi dan teman-teman rekreasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat channel ini. Jangan lupa teman-teman, pastikan sebelumnya teman-teman subscribe dulu akun kita, like, komen, lalu share. Ya, karena dengan demikian kontribusi teman-teman dapat mendukung dalam kemajuan channel kita. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.